paling. Kecuali istri Rasulullah Khadijah itu ada di Mekah dan juga Maimunah ada di Mekah. Selebihnya di sini. Siti Aisyah di sini, Siti Fatimah putri Rasulullah di sini, anak-anak Rasulullah di sini. Di dalam makam ini, di dalam. Tapi perempuan lebih masuk dalam. Ya, hanya ziarah dari sini yang masuk. Nah, begitu. Kalau perempuan tidak boleh masuk ke dalam. Ini tuh yang terakhir. Kalau kita tidak usir. Jadi, di sinilah pemakaman bagi itu. Jadi ini kita di samping makam ya. Kubah hijau ya, bisa lihat semua kubah hijau. Kubah hijau itu persis di bawah kubah adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga makam Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tinggal di kota mana, mana rumahnya itu di bawah kubah hijau itu. Dulu itu rumah. Jajarannya begini. 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3. Jadi di dalam itu ibu yang dirahmati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini seperti yang kita janjikan kemarin, kita mau ziarah. Ziarah itu bahasa Arab artinya mengunjungi ya, dalam bahasa kita. Ini pagi ini kita berkeliling di sebelah kanan daripada masjid, bukan hanya ke depan, kita pernah sampai ke ujung sana. Ini tempat apa di pagar ini semua bangunan sudah dibongkar untuk perkuatan masjid karena saat sholat nanti pada saat jumat kita akan sampai ke sini. Apalagi kemarin saat Ramadan sampai ke ujung sana itu orang tarawih. Namun yang dipagar ini tetap tidak pernah dibuat bangunan. Emang di sini adalah pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu bingung. Bingungnya mereka siapa yang menggantikan Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah.
Ya, bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, banyak lagi sahabat yang lain. Sahabat itu puluhan ribu jumlahnya. Jadi setelah Rasulullah wafat. Tapi aslinya di zaman Rasulullah ini lokasi di pasar. Pasar Kukas. Ada 4 masjid, ini Masjid Ali, ini Masjid Abu Bakar. Yang kecil Masjid Abu Bakar, ini Masjid Komamah, ini tempat Rasulullah. Ada lagi nih nanti sebelah sana, tapi kita enggak sampai jalan ke ujung sana, dua lagi masjid namanya Masjid Utsman dan Masjid Umar. Ya. Ini kita ke Masjid Komamah ujungnya ini. Masjid Komamah renovasi, makanya cantik begini dia. Baru renovasi. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Assalamualaikum.